bikin lanjutan lagi ya. Ini lapisan pertama udah kering. Ini udah kering, terus kita pasangin kawat. Nanti kita lapis lagi ya. Lapisan kedua lebih tebal, jadi kawatnya ini tenggelam ya. Jadi kawatnya ini pas tengah-tengah untuk tulangannya ini. Sekarang kita lanjut lagi. Kita aduk dulu ya, supaya pencampurannya lebih bagus. Kita aduk dulu, diamkan sebentar, baru kita bikin lapisan yang kedua ya. Lapisan yang kedua didiamkan sekitar 30 menit ya. 30 menit, jadi keringnya bagus, hasilnya bagus. Nanti kalau dipoles bisa mengkilat. Prosesnya ya, ini belum jadi, nanti dikeringkan nih. 30 menit udah kering. Setelah kering kita diamkan dulu sampai dingin ya, baru bisa dibuka.